Assalamualaikum, halo teman semua. Kali ini kita di depan shelter keberangkatan Terminal Purabaya Mbungu Rasih. Dan di depan shelter nomor 13 ini busnya kosong teman semua. Ini yang menuju ke Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri. Karena ini Harapan Jaya, sebagian bus untuk ekonominya ini dipakai untuk charteran teman semua ya. Jadi menuju ke Jakarta, sehingga busnya yang jalan itu nggak terlalu banyak. Sedangkan ini malam minggu, penumpangnya biasanya banyak, dan itu terlihat di shelter nomor 13 sudah ada yang menunggu ya penumpangnya di sana. Jadi kita akan amati bagaimana keadaan yang ada di sini. Ikutin terus, simak terus sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Wih, full ya patasnya ini. Yang menuju ke Probolinggo Jember ini, yang lain ini pada kemeriak, tapi ini kosong ya, penumpangnya nggak terlalu banyak gitu loh maksudnya. Kita ke sana teman semua, melihat shelter nomor 13 lah, itu ada bagong ekonomi yang mau masuk, tapi dari sini terlihat sudah full ya itu. Wah ya, yang di sini nggak kebagian ini nanti. Ini penumpang-penumpang yang menuju ke Tulungagung, Kediri, Trenggalek, teman semua ya, sudah mulai numpuk di sini. Sedangkan itu bagong masih parkir, kelihatannya nunggu jam keberangkatan, atau dia langsung masuk. Oh, langsung masuk teman semua. Tapi sudah full ya ini. Jadi yang di sini mungkin akan susah naiknya. Ini sudah full. Wih, Gunung Harta. Keren, pakai bodi Avante. Lah ya wis angel iki. Depan iki lho wis full iki. Wih, keren teman semua ya. Gunung Harta yang merah Avante teman semua. Ini penumpangnya bagus loh Gunung Harta ini. Di sini bus-bus malam sudah beberapa yang parkir teman semua ya. Tapi kebanyakan ini yang mengarah ke Bali teman semua. Kita kembali ke sana. Ini ada Mira yang baru datang. Nanti parkir dulu ya ini, menunggu jam shelter. Jalur 15 ini yang menuju ke Bojonegoro. Busnya baru saja masuk shelter ya. Sudah bagus penumpangnya. Ini bagong ya, berangkat menuju ke Tulungagung ekonomi 16 lebih 7 menit. Penumpangnya wis uyel-uyelan. Nggak bisa dipiak ini. Wih, kayak gono rek. Demi pulang teman semua. Full ini. Dan di sana masih banyak yang menunggu ya. Sugeng Rahayu yang menuju ke Solo Semarang teman semua, berangkat ya. Itu tadi di shelter nomor 18 itu juga ada yang menunggu. Mungkin dia ke Madiun atau kemana ya. Kalau ikut Semarangan ini tidak lewat Madiun teman semua. Jadi Caruban langsung Ngawi ini nanti, bypass. Ini penumpangnya shelter 13 ini terus berdatangan, tapi busnya nggak ada teman semua. Adanya Sugeng Rahayu yang menuju ke Bandung itu. Nanti angkatannya 17.15. Yang menuju ke Madiun Ponorogo ekonomi teman semua, berangkat ya. 16 lebih 10 menit ini. Penumpangnya bagus loh itu. Laju yang menuju ke Ambulu teman semua, masuk shelter ini. Ini ada Setiawan yang menuju ke Denpasar, Bali. Suasana belakang seperti ini teman-teman ya. Karena ini hari Sabtu,
sore jadi kemeriak seperti ini. Nah, ini yang di shelter 13 ini masih menunggu, itu Pelita Mas ekonomi yang menuju ke Malang. Ini hawa-hawanya di sana ada bis ya, yang menuju ke Tulungagung Trenggalek ya. Ini pada lari ke sana semua ini soalnya. Cobalah kita lihat di sana. Apa di parkiran belakang ya? Oh, busnya di parkiran sana teman semua. Lah itu ada Bagong di sana. Lah di sini juga banyak yang nunggu ternyata teman semua. Dan bus Bagong ini wis uyel-uyelan loh ini. Wis gak bisa naik ini. Woi, kayak ngene rek. Wis berdiri ini. Ini Sarwo Nadi. Enggak bisa masuk ini ya. Wis mentok. Depan juga wis enggak bisa masuk. Wah, anak kecil rek ngesakno rek. Ya wis kasihan kalau bawa anak kecil kejepit nah. Biasanya di sini itu teman semua ya, banyak bus-bus yang menuju ke Tulungagung Trenggalek ekonomi. Parkirnya itu biasanya di sekitaran sini, tapi ini blong teman semua ya, nggak ada sama sekali. Ini beberapa bisa naik ya teman semua. Dan beberapa juga turun, mungkin di dalam ini sudah desak-desakan, jadi yo nggak betah ya, turun akhirnya. Yang nunggu ini masih banyak teman semua ya, di sini ada. Kemudian yang di sana, weh malah okeh ya. Alamat sampai malam ini. Ini tentrem banyak yang naik dari belakang sini teman semua ya. Ini belum waktunya untuk masuk shelter karena di depan sana masih ada Pelita Mas. Ini yang via tol Karanglo teman semua. Wih, langsung hampir full ini. Ini shelter 13 penumpangnya sudah berkurang teman semua ya karena pada lari ke belakang semua. Dari belakang pun busnya sudah penuh teman semua. Nah ini masih menyisakan ini. Gong patas ya itu. Kita ke sana coba lihat. Wah sudah full ternyata. Wah angel wisan. Wah tapi masih diminati kelihatannya. Itu. Masih diburu. Ini Aneka Jaya teman semua yang menuju ke Pacitan ekonomi. Nanti berangkatnya itu sekitar 5:30 kalau nggak salah ya. Saya lupa jadwalnya. Ternyata yang patas yang nunggu juga banyak loh. Bagong langsung teman semua ya. Jadi tidak berhenti di shelter, dia langsung. Karena sudah penuh dari belakang ya. Ini yang menunggu patas teman semua ke Tulungagung Trenggalek kayak gini. Sudah 30 menit lebih teman semua ya. Shelter 13 ini tidak ada bisnya. Dan penumpangnya yang tadi berkurang sekarang ini banyak lagi ya. Dan ini situasinya kontras teman semua ya. Yang shelter nomor 12 Probolinggo Jember ekonomi ini malah nggak ada yang naik ya. Belum ada yang naik maksudnya. Masih kosong blong ini.
batas, tapi dari sini terlihat sudah full ya. Wih, pada lari ke sana semua ini. Yang mau ke Kediri, Tulungagung atau Trenggalek, langsung mudal. ...16 lebih 46 menit, ini Bintang Mas yang menuju ke Bojonegoro. Penuh tapi tidak terlalu uyel-uyelan teman semua ya. Masih ada beberapa kursi ini yang longgar, yang belum terisi. Ini ada Eka, penguasanya Bumi Ayu. Karena Sugeng Rahayu ini yang menuju ke Bumi Ayu sementara off ya. Entah sampai kapan. Jadi hanya Eka yang dari sini. Borobudur menggantikan laju ekonomi menuju ke Probolinggo Jember. Di sana ada Laksana SR3X HD Prime. Di sana ada Jetbus 5 Restu ya. Ini yang menuju ke Malang, antri dulu. Patas yang Jetbus 5. Yang EK ini menuju ke Cilacap teman semua. Dan ini yang mengantri di Patas menuju ke Tulungagung Trenggalek Kediri teman semua. Lebih parah ya. Dan ini ada bis yang menuju ke Trenggalek teman semua. Ini Patas, cuman kelihatannya sudah full ya di dalam. Jadi udah nggak bisa ini. Wus Agramas rek. Sweet class. Ini penumpangnya bagus ya. Rebutan ini. Ini tim Purwokerto ya, angkatan ketiga 9681Z. Ini datang dan langsung menuju. Wih, yang naik rek. Yo langsung menuju. Berarti ini nggak turun berakan teman semua. Ya langsung ngedion ya. Patasnya Harapan Jaya loh sampai berdiri. Yes, dan ini penumpang-penumpang ini semakin berdatangan ya, semakin sore. Ini Akas terlihat tidak terlalu banyak penumpangnya. Update suasana depan shelter Terminal Purabaya Mbung Rasih di hari Sabtu sore teman semua. Ini pukul 16 lebih 59 menit. Wes di sana yang lepas shelter ini Havana Patas menuju ke Malang teman semua. Dan ini shelter nomor 13 ini masih belum ada bisnya ya. Baik di sini maupun yang parkir di belakang itu tidak ada. Kemudian ini yang menuju ke Ambulu ini ada laju. Kemudian Margojoyo ini menuju ke Bojonegoro Ekonomi. Di sana ada Sugeng Sumber Selamat Ekonomi menuju ke Purwokerto. Ini nanti via tol sampai Madiun teman semua ya. Biasanya turun beraan tapi ini nggak turun, langsung sampai Madiun ya. Dan ini Havana Patas Malang ini juga full penumpangnya wis. Sugeng Rahayu yang menuju ke Semarang teman semua, via selatan, via Solo berangkat. Ini pukul 17 lebih 1 menit. Kemudian ini ada Eka yang menuju ke Magelang kalau tidak Semarang ya. Oh, ini kelihatannya yang menuju ke Magelang full tol teman semua. Eka. Patas Harapan Jaya. Wih, sudah penuh. Asli sudah berdiri. Wes. Di sana ada Bagong ya, yang menuju ke Tulungagung, tapi ini bisnya sudah penuh teman semua. Jadi yang di shelter sini, ini susah ya naiknya. Parkir dulu di sini atau masuk shelter ya. Ini Bagong masuk shelter teman semua, tapi sudah penuh. Jadi yang di shelter ini percuma ya nunggu.
sudah tidak bisa naik ini. Ini Bagong berangkat ya menuju ke Tulungagung, sudah nggak muat ini kalau dimasukin lagi. Kemudian ini di belakangnya ada restu yang via tol Purwodadi. Penumpangnya bagus ini ya. Kemudian di belakangnya ini ada patas yang menuju ke Malang Restu ya. Ini penumpangnya juga terlihat penuh. Ini penumpangnya semakin sore semakin berdatangan teman semua. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah informasi teman semua. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Ini shelter nomor 13. Belum ada bisnya. Entah sampai kapan, karena di belakang ini juga tidak ada yang parkir teman semua. Untuk yang menuju ke Tulungagung Trenggalek ataupun ke Diri.